Iya. Perkenalkan, nama saya Dewa Iputu Apsari, NIM 02031-0023. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang perkembangan cara kerja radio, televisi analog, dan televisi digital. Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan radiasi elektromagnetik atau gelombang elektromagnetik yang melintas dan merambat lewat udara dan bisa juga merambat lewat ruang angkasa yang tanpa udara. Radio memiliki fungsi sebagai fungsi bisnis, fungsi informasi, fungsi hiburan, dan fungsi komunikasi. Sejarah perkembangan radio. Bibit radio pertama kali ditemukan pada tahun 1880-an oleh Henry Hertz yang berhasil mengirim menerima gelombang radio. Selanjutnya, pada tahun 1874 sampai 1937, Guglielmo Marconi berhasil mengirimkan sinyal-sinyal Morse yang berupa titik-titik dan garis dari sebuah pemancar kepada alat penerima. Sinyal yang dikirim Marconi berhasil melintasi Samudra Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Pada tahun berikutnya, 1906, seorang promotor yang bernama Lee DeForest yang menciptakan audio tube yang digunakan untuk mengirim pesan ke udara. Pada tahun yang sama, seorang bernama Reginald Fessenden juga menyiarkan acara radionya untuk pertama kali yang memutarkan lagu-lagu Natal dengan menggunakan operator mirip kabel di laut lepas. Stasiun radio pertama kali muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conrad di Pittsburgh, Amerika Serikat pada tahun 1920 secara iseng menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan olahraga, dan menyiarkan instrumen musik yang dimainkan oleh putranya sendiri melalui radio di garasi rumahnya. Stasiun radio Conrad itu dijadikan sebagai stasiun radio tertua di Amerika. Menyusul keberhasilan Frank, stasiun radio lainnya mulai bermunculan dan mulai menyiarkan program informasi dan hiburan yang diproduksi sendiri. Namun karena alasan biaya produksi yang besar, maka timbullah gagasan untuk mengadakan sistem jaringan. Perusahaan penyiaran National Broadcasting Company atau NBC adalah perusahaan pertama kali membangun sistem jaringan pada tahun 1926. Setelah adanya jaringan, pada tahun 1930-an, Edward Howard Armstrong berhasil menemukan radio yang menggunakan frekuensi modulasi atau FM. Radio Armstrong berbeda dengan radio yang menggunakan frekuensi AM. Keunggulannya adalah memiliki kualitas suara yang lebih bagus, jernih, dan bebas dari gangguan siaran. Namun, perkembangan radio FM tersendat karena Perang Dunia II. Sejarah perkembangan radio di Indonesia. Pada tahun 1925, pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Profesor Commans dan Dr. De Broot berhasil melakukan komunikasi radio dengan menggunakan stasiun radio di Malabar, Jawa Barat. Lalu diikuti dengan berdirinya Batavia Radio. Pada tahun 1930, terbentuklah organisasi amatir radio pertama di Indonesia yang bernama NIVERA. Organisasi ini disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan radio dilarang, namun banyak yang melanggar aturan tersebut dan tetap melakukan siaran di bawah tanah dengan tujuan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, seorang amatir radio bernama Gunawan berhasil menyiarkan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan perangkat pemancar radio sederhana buatannya sendiri. Selanjutnya, pada akhir tahun 1945, ada organisasi PRAI atau Persatuan Radio Amatir Indonesia. Pada tahun 1952, amatir Indonesia membentuk PARI atau Persatuan Amatir Radio Indonesia. Namun, di tahun yang sama, pemerintah melarang pemancaran radio amatir, yaitu pada tahun 1952 sampai 1965. Radio dilarang mengudara kecuali pemancar milik pemerintah dan jika melanggar akan dikenakan sanksi. Tahun 1966, seiring dengan runtuhnya Orde Lama, radio amatir kembali mengudara lagi pada 9 Juli 1968. Berdirilah ORARI, Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia. Selanjutnya, cara kerja radio. Itu dari antena, lanjut ke RF AMP, dari oscilator lokal ke RF AMP, dari RF AMP ke IF amplifier, dari IF amplifier ke limiter, dari limiter ke diskriminator atau detektor, dari detektor ke D emphasis, dari D emphasis ke audio amplifier, dari audio amplifier ke loudspeaker.
Kelebihan dan kekurangan radium. Kelebihan radium, 1. Tidak membutuhkan banyak biaya dan sederhana sehingga banyak yang masih menggunakan radio dari berbagai kalangan masyarakat, baik itu pelajar, orang dewasa, ataupun lansia. Yang kedua, dengan mudah mengakses dan dapat didengarkan secara offline tanpa koneksi internet. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mendengarkan siaran jarak jauh dan juga lebih praktis dan fleksibel. Kekurangan radio, 1. Tidak ada gambar dan hanya berbentuk suara. Yang kedua, tidak dapat tarik ulang siaran. Yang ketiga, terkesan jadul dan kurang berkesannya di kalangan anak muda. Yang keempat, seringkali mengalami gangguan pada sinyal. Televisi analog. Menurut Wikipedia, televisi analog mengkodekan informasi gambar dengan variasi voltage dan frekuensi dari sinyal. Untuk bisa menikmati siaran televisi analog, Anda harus menangkap sinyal menggunakan antena. Pada praktiknya, semakin jauh letak antena dari stasiun pemancar televisi, maka sinyal yang diterima akan melemah dan berpengaruh pada kualitas gambar yang disiarkan pada televisi. Selain itu, program siaran yang ada pada TV analog merupakan program yang dipancarkan oleh stasiun swasta nasional dan disiarkan secara gratis atau free to air. Televisi digital. Secara sederhana, televisi digital adalah perangkat televisi yang mampu menangkap siaran sinyal digital dalam bentuk bit data informasi sama yang disajikan dalam streaming seperti YouTube dan sejenisnya. Nantinya, gambar yang ditangkap benar-benar akan menjadi lebih jernih dan tidak lagi ada gangguan seperti semut ketika sinyal sulit ditangkap. Sebagai gantinya, TV model ini hanya memiliki dua mode tampilan, yakni bisa ditampilkan dan tidak bisa ditampilkan. Ketika sinyal yang ditangkap tidak terlalu baik, maka gambar tidak akan ditampilkan. Begitupun jika sinyal bisa ditangkap dengan baik, maka gambar yang ditampilkan akan jernih. Sejarah perkembangan televisi analog dan televisi digital. Pada tahun 1876, George Carey menciptakan selenium kamera yang digambarkan dapat membuat seseorang melihat gelombang listrik. Pada tahun 1884, Paul Dietkopf, ilmuwan Jerman, berhasil mengirim gambar elektronik menggunakan kepingan logam yang disebut teleskop elektrik dengan resolusi 18 garis. Pada tahun 1888, Friedrich Brennitzer, ahli botani Australia, menemukan cairan kristal yang kelak menjadi bahan baku pembuatan LCD. Pada tahun 1897, tabung sinar katoda pertama diciptakan ilmuwan Jerman Carl Ferdinand Braun. Pada tahun 1907, Campbell Swinton dan Boris Rosing dalam percobaan terpisah menggunakan sinar katoda untuk mengirim gambar. Pada tahun 1927, pilot T. Farnsworth, ilmuwan asal Utah, Amerika Serikat, mengembangkan televisi modern pertama saat berusia 21 tahun. Pada tahun 1929, Vladimir Suvorkin dari Rusia menyempurnakan tabung katoda yang dinamakan kinescope. Pada tahun 1940, Peter Goldmark menciptakan televisi warna dengan resolusi mencapai 343 garis. Pada tahun 1958, sebuah karya tulis ilmiah pertama tentang LCD sebagai tampilan dikemukakan Dr. Glenn Brown. Baik, saat ini saya Anagung Emira Duyanti dengan NIM 02-03-01-0001 akan melanjutkan materi yang akan kami bawakan dari kelompok 3, yaitu di tahun 1964, prototipe sel tunggal display televisi plasma pertama kali diciptakan oleh Donald Bilzer dan juga Gene Stoltz. Dimana langkah ini dilanjutkan oleh Larry Weber. Kemudian selanjutnya adalah di tahun 1967 ada James Ferguson menemukan teknik twisted pneumatic layar LCD yang lebih praktis. Selain itu di tahun 1968 layar LCD pertama kali diperkenalkan oleh lembaga RCA yang dipimpin oleh Gerje Helmier. Selanjutnya di tahun 1975 sejarah dari televisi yaitu dari Larry Weber dari Universitas Illinois mulai merancang layar plasma berwarna. Selanjutnya itu di 1979 dilanjutkan oleh para ilmuwan dari perusahaan Kodak di mana berhasil menciptakan tampilan jenis baru organic light emitting diode atau OLED. Dan sejak saat itu mereka terus mengembangkan jenis televisi OLED. Sementara itu juga Walter Spear dan juga Peter Lecombe
membuat display warna LCD dari bahan tin film transfer yang ringan. Kemudian sejarah dilanjutkan di tahun 1981 di mana stasiun televisi Jepang, kemudian NHK mendemonstrasikan teknologi HDTV dengan resolusi mencapai 1125 garis. Kemudian sejarah televisi dilanjutkan di tahun 1987, Kodak mematenkan temuan OLED sebagai peralatan display pertama kali. Kemudian di 1995, setelah puluhan tahun, akhirnya melakukan penelitian dan akhirnya proyek layar plasma Larry Weber selesai. Dan ia berhasil menciptakan layar plasma yang lebih stabil dan juga cemerlang. Di mana Larry Weber kemudian mengadakan riset dengan investasi senilai 26 juta dolar Amerika Serikat dari perusahaan Matsushita. Kemudian dilanjutkan pada dekade 2000 di mana sejarah televisi ini masing-masing jenis teknologi layar semakin disempurnakan. Mulai dari LCD, plasma maupun CRT terus mengeluarkan produk terakhir yang lebih sempurna dari sebelumnya. Dan kalau misalnya kita membicarakan cara kerja televisi analog, itu dari pemancar analog sendiri di mana ada konten siaran analog menuju ke sinyal analog terestrial dan dilanjutkan ke antena UHF atau VHF yang akan menerima dari analog itu sendiri. Kemudian kita beralih ke cara kerja televisi digital, kemudian melalui pemancar digital itu sendiri, di mana ada konten siaran digital akan disalurkan melalui sinyal digital terestrial DVB T2, kemudian akan diterima oleh antena UHF atau VHF dan diterima penerima analog melalui set-top box DVB T2. Nah, kita bicara tentang kelebihan dan juga kekurangan televisi, tentunya ada di mana kelebihan sendiri harganya yang terjangkau dan harga yang murah menjadikan TV analog menjadi favorit oleh masyarakat yang belum mampu membeli TV digital. Selain itu juga menjadi alat komunikasi yang menyiarkan berita dengan tampilan. Kemudian apabila kita membahas kekurangannya, seringkali terjadi gangguan pada video yang tidak stabil, goyang dan warnanya hilang, timbul banyak semut. Selain itu juga terkadang juga bersinggungan dengan suara channel lainnya dan banyak suara noise. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang TV digital, ini tentunya sama memiliki kelebihan dan juga kekurangan dibandingkan televisi analog, di mana kelebihannya kualitas sinyal siaran yang lebih stabil dan tahan terhadap gangguan daripada TV digital, gambar yang ditampilkan lebih jernih. Selain itu juga kemampuan transmis audio dan video yang lebih baik. Selain itu dapat ditonton tanpa harus berlangganan. Tapi TV digital juga memiliki kekurangan, yaitu pada saat memindahkan channel, set UK channel lainnya akan membutuhkan waktu sekitar 3-4 detik. Selain itu terbatasnya stasiun yang dapat menyiarkan siaran digital sehingga terjadi perbedaan jumlah channel pada setiap daerah. Selain itu juga bagi sebagian orang awam kemungkinan akan sulit untuk instalasi STB. Jadi demikian presentasi kami hari ini. Semoga bisa memberikan informasi dan pengetahuan tambahan berkaitan dengan radio, TV digital, dan juga TV analog. Terima kasih.